Ya halo semuanya, kembali lagi di channel Hazelnut. Video kali ini gue pengen bikin tutorial lagu dari Payung Teduh yang judulnya Resah. Oke, langsung aja deh kita ke tutorialnya. Oke, kita mulai tutorialnya. Kita mulai dari bagian intronya dulu ya. Di sini gue coba praktekin dulu intronya. Kalian perhatiin biar ada bayangan. Setelah itu baru kita bedah intronya. Oke, sekarang kita bedah intronya gimana. Pertama chord yang dipakai yaitu F crash minor 7. Ini F crash minor biasa ya, ada di fret 9. Fret 9, F crash minor 7 tinggal diangkat clinkingnya. Oke, dan yang kita petik pertama senar 5, 3, 2, 1 bareng, jadi gini. Kemudian kita petik bassnya. Kemudian kita petik senar 2 fret 12. Oke, jadi pertama gini di F crash minor 7 ya. Kemudian pindah ke B. B nya ini bassnya ada di senar 6 fret 7. Kemudian senar melodinya, senar bawahnya ada di senar 2 fret 10. Kita petik bareng jadi gini. Gini aja ya, pasti B. Jadi kita petik bareng bass 6 sama senar 2 fret 10. Kemudian kita petik bassnya, yang senar 2 nya turun ke fret 9. Oke, kemudian pindah ke F crash minor lagi, tapi ada isiannya. Isiannya sebelum pindah kayak gini. Jadi dari senar 5 fret 7 8 9. Pas di 9 udah masuk F crash minor 7, dibarengin bassnya sama senar 2 fret 10. Oke, jadi di sini petikannya bass sama senar 2 petik. Kemudian petik bass lagi, kemudian yang senar bawahnya turun ke fret 9. Kemudian pindah ke B lagi. Ini petikannya senar bass bareng sama senar 2 fret 7. Kemudian petik bassnya lagi, petik senar 1 fret 7. Jadi gini. Oke, itu kita coba ulangin. Oke, lanjut balik lagi ke F crash minor 7 ya. Dan petikannya sama kayak yang di awal, jadi gini. Jadi 5 3 2 1, kemudian 5 2. Kemudian ke sini ke B lagi. Jadi yang kita petik bass senar 6 sama senar 2 bareng. Kemudian senar 6 ke senar 2-nya turun ke fret 8. Kemudian ke E minor 7. Kayak gitu ya, E minor 7 kayak gini. Ini E minor biasa. Nah, senar ini ya, senar 3 dari fret 9 turun ke fret 8. Jadi gini. Oke, dan di sini petikannya kayak gini. Jadi petikannya 5 sama 2 bareng. Kemudian 4 3 4. Kemudian petik semuanya strumming ke bawah. Yang telunjuknya kita buat senar bawah. Oke, seperti itu aja intronya ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian songnya. Di bagian song gue praktekin lagi aja, nanti baru kita bedah ya. Mainnya dari E minor. Thank you.
Oke, sekarang kita bedah gimana bentuk chord sama genjrengannya dan petikannya ya. Jadi pertama E mayor biasa. Petikannya gini, kita petik bass sama senar 5. Jadi 6 5. Kemudian kita genjreng. Oke, jadi gini. Variasi pertama kita petik 6 5, kedua 5 4, kayak gitu ya, bebas pilih yang mana. Kemudian kedua ke C crash minor 7. Pas di C crash minor 7 yang dipetik 5 4 genjreng, kemudian jari telunjuk kita naik ke senar 6 dan yang dipetik 6 4 genjreng. Oke, jadi gini. Oke ya, kemudian pindah ke F crash minor. Untuk di F crash minor petikannya gini, 6 5 genjreng, kemudian 6 5 lagi, cuman yang di senar 4 nya yang clicking ini turun ke sini ke fret 3. Jadi gini. Gitu ya, kita ulangin. Kemudian setelah itu pindah ke sini B7. Ini B biasa. Senar 3 nya tinggal diangkat jadi gini, B7 ya. Untuk petikannya yang pas di B7 kayak gini, 5 4, jreng, kemudian 5 4 lagi, jreng lagi, cuman clinkingnya maju nih dari fret 4 ke fret 5. Oke, abis maju balik lagi turun lagi, jadi kayak gini. Oke, kayak gitu aja polanya. Oke, sekarang kita masuk ke liriknya. Dan untuk pola chord sama petikannya sama kayak yang di awal tadi, langsung kita praktekin aja ya. Aku lanjut masuk ke bagian chorus. Di bagian chorus chordnya sebagian besar masih sama, cuma nanti ada G crash minor 7 kayak gini. Jadi posisinya semua ada di fret 4, senar 2, 3, 4, sama 6. Oke, kayak gini ya. Pola petikannya masih sama kayak tadi, jadi langsung kita praktekin aja. Aku setelah itu balik lagi ke E minor lagi ke kayak gitu ya. Kemudian ke sini. Nah, jadi di situ ada overtune-nya ya. Jadi pas dari abisnya kan di B ya. Overtune kita naikin ke C crash. Mulai lagi dari F crash. Kalau yang tadi E karena overtone naik ke F crash ya. Dan pola petikannya masih sama ya, beda posisi aja. Yang tadi E jadi F, yang tadinya C crash jadi D crash. Jadi karena petikannya sama, jadi langsung kita praktekin aja ya.
tadinya dari C crash kita naikin lagi ke D crash. Oke. Okay. Oke, okay, jadi karena overtone kita naik lagi ya dari yang tadi awalnya F crash, sekarang kita main dari G crash. Oke. Okay. Pola praktikannya masih sama, kita langsung praktekin aja masuk ke chorusnya ya. Oke, gue rasa video tutorialnya cukup sampai sini. Thank you banget yang udah nonton. Semoga videonya ngebantu kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.